Halo, selamat pagi rekan-rekan sahabat Klaten Drone ya. Siang ini ya, saya berada di flyover Palur sehabis dari Tawangmangu, teman-teman. Dan di sini akan saya visualkan kondisi terkini dari Palur menuju ke Colomadu ya, teman-teman. Jadi nanti saya lewatnya itu di Njebres, kemudian Manahan dan lanjut ke Colomadu. Jadi untuk situasinya nanti bisa kita lihat, teman-teman. Dan saat ini kita masih berada di Palur ya, teman-teman. Palur Karanganyar. Ini sudah hampir sampai di depan universitas. Dulu ADMI dulu, sekarang sudah berubah jadi UNSA sepertinya. UNSA, Universitas Surakarta ya. Dan di depan itu merupakan jembatan Bengawan Solo, teman-teman. Kemarin kita juga sudah lewat sini ya. Dan untuk kondisi terkini seperti ini. Dan saya baru nyadar ternyata untuk di sini patung kerisnya hilang, teman-teman. Sudah nggak ada patung kerisnya dan digantikan oleh patung ini, kuda ya. Itu Jenderal Sudirman kemungkinan ya, itu kanan jalan tadi. Dan kita lurus ya, kalau yang kemarin itu kan kita kiri arah Pucang Sawit, cuman sekarang kita lurus ke arah Njebres, teman-teman. Dan di sini masuk wilayah Kendingan ya, teman-teman. Jadi ini merupakan sekitaran Universitas 11 Maret atau UNS. Dan ini merupakan bangju atau lampu merah UNS, teman-teman. Terlihat ada bangunan baru. Nah, ini kan yang ini lampu merah UNS. Itu kalau ke kanan itu ke arah kampus, seperti itu, teman-teman. Dan untuk situasi lalu lintas cukup ramai lancar ya, teman-teman. Kalau yang tadi dari Karanganyar tadi cukup padat sekali. Baik dari mobil maupun motor itu cukup ramai sekali. Dan kita hampir melintasi di TBS ya, teman-teman. Itu di depan merupakan TBS atau Taman Budaya Surakarta di kanan jalan. Kita terus lanjut. Dan untuk situasinya seperti ini, teman-teman. Yang pasti untuk jalan juga bagus di sini. Tadi kita habis dari Tawangmangu, teman-teman. Di sana ternyata ada pencegatan atau iki di portal ya. Jadi untuk wisatawan yang ke arah Tawangmangu tidak diperbolehkan. Dan ini merupakan lampu merah Sekar Pace ya, teman-teman. Kalau ke kiri ini arah Pucang Sawit, dan ini gedung yang hitam tadi merupakan pintu Bengawan Sport Center. Apa ada? Telur. Oke.
Oke, kita lanjut terus, teman-teman. Di kanan jalannya ada pom bensin ya. Pom bensin. Iya, ini dia pom bensinnya di sini, teman-teman. Oke, cukup asik untuk pemandangannya juga ya. Kanan kanan kiri masih banyak pohonan gini kan, tetap udaranya sejuk juga. Dan di sini merupakan tugu Cembungan ya, teman-teman. Cembungan. Kita ambil ke arah kiri. Kalau ke kanan tadi ke UNS pintu belakang. Cuman kita ambil kiri ya, teman-teman. Ini udah ke arah Jebres ya. Merupakan wilayah Jebres. Kalau untuk jalan masih sama seperti dulu, teman-teman. Tidak ada perubahan dari 10 tahun yang lalu. Dan kiri jalan itu tanah kosong. Itu dari dulu juga masih kosong. Cuman di sini banyak sekali ruko-ruko berdiri ya. Ruko atau sebetulnya rukonya dari dulu. Dan ini pintu jembatan rumah sakit Dr. Muwardi ya, teman-teman. Jadi jembatan penyeberangan ke arah rumah sakit Dr. Muwardi Solo. Dan sebentar lagi kita akan masuk, atau bukan masuk ya, di depan itu ada lampu merah Jebres, teman-teman. Di depan itu kalau ambil kiri nanti arah Pasar Gede, kalau ambil kanan itu ke arah Kandang Sapi atau Mojosongo. Di sana apa ya, TATV, stasiun TV itu loh, TATV. Cuman kita akan ambil lurus ya. Dan untuk gedung tinggi di depan itu merupakan Hotel Asia, teman-teman. Dan kita lanjut untuk perjalanannya. Sudah hijau lampunya, teman-teman. Bis Rosalia Indah. Kita ambil lurus ya, teman-teman. Ambil lurus. Dan untuk kondisi masih sama seperti ini, tidak ada perubahan. Kita di depan Hotel Asia. Dan kita akan lurus ya, teman-teman. Di depan kan ada cabang 2. Itu kalau ke kanan itu arah Terminal Tirta Nadi. Cuman saya ambil ke kiri. Bukan ambil ke kiri, ambil yang lurus. Nah, ini kan kalau ke kanan ini kan arah Terminal Tirta Nadi. Kita lurus, dan di bawah ini merupakan jembatan. Ini merupakan jembatan kereta api ya, teman-teman. Dan di deretan ini ada salah satu kuliner yang cukup tersohor ya, teman-teman. Yaitu gudeg Margo Yudan. Itu bukanya malam sampai subuh ada. Biasanya kalau warga sekitar itu atau orang-orang sini, gudeg ceker Margo Yudan seperti itu. Dan untuk rasanya wes dijamin mantep pokoknya. Dan di depan ada lagi lampu merah, teman-teman. Lampu merah di depan ini kalau ambil kiri itu ke arah Widuran ya. Kalau ke kiri arah Widuran, sementara kalau ke kanan itu ke arah Ngemplak. Ngemplak atau
AUB malah running fotonya itu malah HP itu ya kan? Cuman kita akan lurus ya teman-teman. Lumayan cukup lama, saya lupa tidak saya potong, harusnya dipotong teman-teman biar nggak kepanjangan untuk durasinya ya. Ini terlalu lama seperti itu. Kalau di lampu merah ini kiri dulu sekitar 14 tahun yang lalu itu masih yang itu teman-teman, pasar Klidian itu loh, pasar Legi. Cuman kan sekarang sudah dipindah di Noto Harjo, di daerah pasar Kliwon sana. Oke, kita lanjut terus lurus teman-teman. Dan ternyata saya baru tahu bisnya itu lewatnya sini ya sekarang ya. Kalau dulu kan ambil kanan yang tadi, cuman sekarang kok lewatnya sini. Mungkin pintu masuknya itu di sebelah timur. Dan kita lanjut terus teman-teman, di depan nanti ada Proliman Banjarsari ya. Proliman Banjarsari kalau ke kiri itu ke arah Pasar Legi ke kiri. Kalau ke kanan ke arah Tirtonadi. Kalau lurus nanti stasiun Balapan. Oke, untuk situasi seperti ini teman-teman, sudah hampir sampai di Proliman ya, Proliman Banjarsari, dan itu bisnya menyalip langsung belok kanan jelas ya, seperti itu. Oke, kita lurus teman-teman, kita lurus ke arah stasiun Balapan ya. Dan di kiri jalan ini dulu tempat kerja saya untuk studionya di sini teman-teman, di kiri jalan, cuman sekarang sudah tutup. Dan di depan itu merupakan stasiun Balapan teman-teman, kanan jalan ini ya, kanan jalan stasiun Balapan. Dan kita ambil ke kiri, dan di depan itu merupakan hotel sampingnya RRI ya teman-teman. Nah ini hotelnya, kalau dulu Mawar Indri ya, cuman sekarang sudah berganti nama, nggak tahu, lupa tadi apa ya. Oke, di depan itu tidak boleh ambil kanan ya teman-teman, kita ambilnya ke kiri. Kalau dulu boleh ambil kanan, cuman sekarang nggak boleh ambil kanan, kita ambil kiri. Nanti kita akan nikung ke kanan itu di perempatan Stabilan ya, bukan Stabilan, Stabilan yang tadi tuh, setelah Hotel Quality ya, di Masjid Mujahidin. Kita lanjut terus teman-teman. Kalau ini kan kemarin sudah pernah lewat sini ya. Wah, asik loh. Dan rame teman-teman, daripada pas waktu itu kita lewat sini kan tidak begitu rame. Cuman sekarang rame sekali. Di depan ini ya lampu merahnya. Lampu merah Masjid Mujahidin itu kalau ke barat, nah kita ambil ke barat nanti, semoga tidak merah lagi. Nah ini lampu merah ketelan. Kalau ke kiri itu ke arah
Pura Mangkunegaran ya teman-teman, Pura Mangkunegaran atau Keraton Mangkunegaran seperti itu. Kalau ke kiri tadi, dan kita lanjut terus teman-teman. Di daerah sini Mangkubumen ya. Mangkubumen rumahnya Tri Sutresno dulu, di kiri jalan enggak? Tapi di dalam, bu, tidak di pinggir jalan ini, di dalam Tri Sutresno. Oke, kita lanjut terus, dan di depan itu merupakan bundaran Pasar Nongko ya teman-teman. Bundaran Pasar Nongko ini. Ini bundaran Pasar Nongko, dan kita lurus, kita ke arah Manahan teman-teman. Cuman kita lewat di belakang ya, tidak di depan. Lewat di belakang, karena untuk kulinernya di sana itu di Manahan bagian utara. Dan perjalanan sedikit tersendat karena ini merupakan perlintasan rel kereta api teman-teman. Kita ambil yang lurus ya, ambil yang lurus ini. Kalau ke kiri itu nanti lewat pintu depan Manahan teman-teman. Baru ada proyek pembangunan di perlintasan. Kita terus lanjut terus teman-teman. Kalau untuk suasana di sini masih sama ya, seperti saya masih di Solo dulu, tidak banyak perubahan. Dan di depan nanti ada perempatan. Itu perempatan, kalau ke kiri ke arah Manahan atau ke arah Jalan Selamat Riyadi. Kalau ke kiri ke arah Jalan Selamat Riyadi atau Manahan pintu depan, kalau ke kiri pieto kok kuali aku. Dan ini perempatan ke kiri ke arah Manahan, sementara kalau ke kanan itu ke arah jalan menuju Tirtonadi, terminal Tirtonadi. Kita ambil lurus teman-teman. Dan di depan merupakan Taman Balekambang teman-teman, Taman Balekambang Solo ya. Dan seperti apakah Taman Balekambang, apa masih tutup atau sudah dibuka? Dan ternyata di depan itu ramai sekali teman-teman, berarti sudah dibuka ya. Nah, itu kan ada tulisannya Balekambang. Loh, banyak yang parkir, oh, berarti sudah dibuka itu. Oh, Taman Balekambang. Oke, kita lanjut terus teman-teman. Dan di kiri jalan ini merupakan yang ini merupakan gedung apa atau perkantoran di LLAJR, sementara di timurnya itu merupakan Solo Radio. Dan seperti ini teman-teman, ini di bagian utara Gelora Manahan ya. Gelora Manahan itu banyak sekali warung-warung. Saya berhenti sejenak cari jajanan kecil teman-teman, lapar ya. Golek sotong apa tahu bulat. Oke, kita lanjut teman-teman, tadi sudah beli cemilan dari Tawang Mau, kan kedinginan ya teman-teman. Di sini cari yang snack untuk ganjel perut kelaparan nih. Padahal nondur mayo isma diang. Oke, kita lanjut terus teman-teman. Nah, banyak sekali kan penjual
jajanan di sini rame, pokoknya nyari apa aja jajanan kecil berat adalah. Ini masih di komplek Manahan ya. Kerupuk ya ono ya. Welah, laku mau neng aroma manis. Gue anakku seneng ya mau. Oke, kita terus lurus ya teman-teman. Kita lurus. Nanti kalau ke kiri itu kan ke Mabes itu, Mabes Surakarta. Dan ini rame banget sih. Warung loh bro. Udah jajan ini rame banget nana. Soto Mamboding ya para mampir. Itu kita lanjut terus ya. Wah eneng dokar bareng. Suwe biasanya eneng dokar ini kira melaku-melaku. Kita ambil lurus ya teman-teman. Lurus saja itu ke kiri itu ke Mabel Mabes atau ke Manahan, depan Manahan. Kita ambil lurus karena kita tujuan ke Colomadu, lewat Colomadu daripada muter. Kita akan ambil kiri teman-teman. Kalau ke kanan itu ke arah Sumber atau ke arah terminal Tirtonadi ya teman-teman. Kalau ke kanan ini, cuman kita ambil kiri. Dan di depan ini merupakan perempatan Sumber teman-teman. Kalau kita ambil ke kanan itu nanti lewatnya di Sumber. Dalemi almarhum Didi Kempot kan di Sumber. Kita lurus teman-teman. Oke. Lampu merah terabas. Ngono ya. Witekno bajut ning tengah rakon mlaku. Oke, wes pokoke keneng Bangjo meneh. Dan di depan ini merupakan lampu merah. Wes anggap bae Manahan ngono ya. Karena ada tugu patung Manah teman-teman. Seakan nanti belok ke kanan ya. Belok ke kanan ke arah Colomadu atau ke arah pabrik gula Colomadu. Nah itu kan patung Manah. Ini kalau lurus itu ke arah Solo Square teman-teman. Solo Square. Kita ambil kanan. Lama ya nggak lewat sini dan ternyata ya masih sama, cuman memang banyak sekali gedung-gedung berdiri. Nah itu ada Videotron juga, dulu belum ada Videotron, sekarang sudah ada Videotron. Wiklan bro. Oh Videotron anu produk. Nah itu ada Five Hotel. Dan kita lanjut terus. Ini merupakan jalan menuju ke arah bandara, istilahnya seperti itu ya, karena kita berjalan ke arah barat. Dan tadi di Tawangmangu kan hujan teman-teman. Jadi itu di kaca depan ini ada bintik-bintik airnya sedikit. Seperti itu, hujan lebat di Tawangmangu tadi. Di Karanganyar juga hujan, cuman masuk di Solo sudah enggak hujan. Oke, kita lanjut teman-teman. Wah, jalannya neng kene iki lempeng. Lurus. Bebas hambatan. Ono Bangjo. Ini di depan ini merupakan lampu merah Fajar Indah ya, teman-teman. Lampu merah Fajar Indah. Kalau ke kanan itu ke komplek perumahan Fajar Indah. Kalau dulu itu Fajar Indah, rumahmu mana Fajar Indah? Wah, wong sugih. Karena dulu terkenalnya gitu. Jadi kompleknya orang-orang kaya seperti itu, teman-teman.
cuman sekarang sudah bebas. Adi Wongso, dulu Halai, kanan jalan ini tadi. Dulu Halai, sekarang tadi Adi Wongso ya. Tapi pemiliknya masih sama kok, Pak Robi ya. Nek ra kleru. Nek Halai dulu Pak Robi ya. Oh, dalane alus ya, Bro. Oke, lanjut terus. Pokoknya ya untuk situasi di jalan menuju ke bandara seperti ini, teman-teman. Jalannya memang lebar. Lebar dan halus. Karena ini merupakan jalur utama ya. Jadi dari luar kota itu kalau turun dari bandara kan mesti lewatnya rata-rata di sini. Sehingga ini jalan jadi jalan dianggap apa wajah loh, Bro. Itu ada patung gapura mahkota ya, teman-teman. Untuk running tag-nya tidak menyala. Biasanya ada running tag di situ. Kota Solo. Ngono kuwi. Kalau ke kiri ini ke arah UMS ya, teman-teman. Ini kan ada jalan ke selatan ini, kiri. Setelah lampu merah ini lah, ini kan ke selatan itu. Nih, depan ini itu ke arah UMS, Atmi atau jalan pintas ke arah jalan Slamet Riyadi. Kok Slamet Riyadi ya? UMS kok Slamet Riyadi. Dan seperti inilah teman-teman untuk situasi di jalan menuju ke bandara ya, Jalan Adi Sumarmo ya, Jalan Adi Sumarmo. Dan sekian dulu ngoceh-ngocehku iki, Bro. Songolikur menit kon ngoceh terus. Kuat juga. Oke ya, kita akan berhenti juga untuk videonya karena baterai ini entek sudah lowbat. Dan terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya. In